Hai, aku lagi syuting nih, nyobain aja. Maklum kamera baru. Rasanya gimana sih? Ikuit nih. Tapi kalau memang lo suka, kita coba aja. Yuk. Sekarang kita ada di kantor Tineke. Kita lihat sekarang. Oke. Ya, nih. Laptop gua. Malam-malam gini gua main laptop. Ini komputernya Tineke. Terus banyak-banyak urine list di sini ya, banyak aja pokoknya, pusing gue malah ngurusinnya. Terus gue kalau nyuci di sini, nah kita buka, nah ini dia kuncinya di sini, tapi kurang lebih masih lama sih, kita tunggu aja ya. Oke, sukses selalu di Eropa. I hope so. Oke. Bye. Aku baru bangun. Hari ini bakalan rame kayaknya. Ya, sekarang sarapan dulu ya. Capek, kelamaan. Dingin, minus 5 semalam. Semua jadi es. Kita lihat kita makan apa. Oke. Yuk. Bentar. Iya, ini kamar gua nih. Berantakan toh. Ya wajar lah, kamar cowok gitu loh, ya enggak. Oke, nah ini si Ari lagi masak nih. Ri, Ri, masak apaan lo? Ya, masak apaan? Indomie. Indomie, pagi-pagi Indomie. Mana? Ininya Indomie mana? Pakai ini. Oke deh. Cumi ya. Ini cumi asik. Ya, ini di luar. Es buah tuh semua ini. Ya, kita makan cuminya di sini aja. Nih cuminya aku nih tuh. Oh, leker cumi goreng tepung ya, sambal nasinya lagi di microwave. Oh ya, ini baju-baju semua, baju gantungan baju-baju punya aku maksudnya. Oh, gantungnya di sini. Habis gimana, agak ada lagi bos. Udah ya, makan ya. Dan makan. Nah, ini karavan aku. Kita mau berangkat dulu. Ini semua serba karavan. Dingin, bos. Ya kan? Ini musim dingin pada kering semua. Jadinya pada mati. Oke deh. Nah, Ari nih. Ari lagi nginin sepeda nih. Yes. Karavan dari side samping semuanya pada apa, ini mobil aja nih, S nih tuh, S pada ber-S semua. Ini kamar mandi, so ke gua mandi nih kamar mandinya. Nah ini tempat sapi, kita lihat nah, sana ini ya sapinya. Sapinya pada makan semua. Contoh tuh, pada berasap semua. Gue aja merinding, tangan gue nih menggigil nih, makanya gue apa sepertinya goyang tuh banyak dah pokoknya. Ntar kita lihat sesi berikutnya. Oke, okay? Apa ini jendela apa, biarin si Dodit lagi ini. Hah? Si Dodit lagi iya, biarin biarin biar untuk itu persikurasi udara. Nih, ini mobil nih es loh ini nih. Nih, tuh, ini es nih, es batu nih. Mau kedinginan banget gua. Kedinginan. Yuk, Ri, gua ke mobil ya. Hah? Nah, sekarang kita saatnya berangkat. Ini mobil bukan dari Indonesia, bukan dari Netherlands nih. Ini PL kodenya. Artinya Poland. Ya, tentunya Sofian Jus Monye. Kita jalan aja dulu. Yuk, mau makan. Halo. Kan bagus ya, ini langitnya tuh. Wah, pesawat aja di atas tuh. Bersih langit di Holland. Ah, susah lah ngeliatnya. Kita ke mobil aja yuk. Kita lihat jalannya kemana. Ada mobil, mobil ya, sana ya. Karavan sini, karavan udah banyak sini. Jalan ke sana juga bisa. Kita ke mobil sampai ber-S gitu. Ya. Nah, beri, yuk. Duluan dah. Ini dari Inggris, mobilnya, ya.
Nih dari Belanda. Eh, bukan Prancis. F tuh. Frankrijk. Nah, ini Belanda ini. Nah, ini mobil Pak Pardi nih, gue yang akan bawa sekarang. Ford Focus. Ini aja kacanya ber-S begini. Yuk, nih S-nya nih. Masukkan dulu kuncinya. Nah. Tas gua. Masukin dulu. Tung. Ya, telepon lagi. Ntar dulu. Panasin dulu deh. Sambil nunggu. Ntar ya. Aduh. Ini dulu mobilnya Pak Pardi. Ini lagi gue panasin. Tapi saking dinginnya, lihat kacanya gue gak bisa lihat. Es semua. Au. Ini udah gue panasin pengwarming nih. Kalau di Indonesia kan mainannya AC ya. Ini kan AC. Yang tengah gue pasangin ke kaca. Yang kiri gue pasang hot. Air kaut her. Kita sekarang akan menuju perjalanan ke hotel. So, mau tahu kan jalan ke hotel gimana? Ini mobil lagi gue panasin. Sekarang masih jam 9.12. Jam gue kebalik ya. Ya udah, pokoknya jam setengah 10 gue masuk. Jadi segera setelah semuanya berjalan lancar. Cie, apa maksudnya ya? Yuk, siap-siap aja. Parah. Mau berangkat udah tau telat, ntar lagi gue masih aja nih kacanya belum bening juga. Lu pernah yang ini? Tuh. Ini kasih nih, kesek. Capek deh gua, lama banget kalau begini. Tuh, udah gua kasih air. Ya udahlah, intinya minus semalam, minus 5. Oke, okay. Kita siap jalan sekarang ya. Oke, okay, let's go. Ya, mati kan? Ya, mati. Ya, kita jalan malu deh gua. Masa baru bisa mati. Kita jalan ke hotel. Biar tahu jalan ke hotel kemana ya. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa. Ini karavan gua. Oke. Kita jangan kebut-kebut, santai aja, oke. Nih, perjalanan menuju hotel. Ada kuda dari situ tuh. Tuh kuda tuh. Itu kuda poni tuh. Udahlah, pokoknya kita lihat lagi jalan aja di hotel. Mau naik mobil sih cepet. Start. Kiri kosong, kanan kosong. Langsung gitu tuh. Pindah gigi dulu. Menangannya tuh. Maaf ya kalau kualitas gambarnya jelek. Malum lah, orang ambil nyetir. Untung gak ada polisi. Kalau ada gue digebluk gue. Kemanaan? Lewat hutan dulu. Ini kalau summer ya, summer. Ininya pohonnya banyak banget nih, sampai-sampai kalau udah gelap, gelap banget. Hotel aku ada sebelah kiri, pintar deh. Tuh sebelah kiri sana lah. Kita kesini aja dulu, pantauin. Kalau naik mobil cepet, 2 menit, 3 menit juga jadi. Naik sepeda 5 menit, paling cepet ya. Tanpa ngebut, tanpa ngentut tuh lah. Gua tadi yang berkejalan, minggir jalan. Dan naik sepeda tuh. Ada naik sepeda. Nah, naik sepeda kiri kosong, kiri kosong, langsung belok. Rame lu. Welcome to Dorwet. Wah, parkirannya rame. Kita cari aja nih nanti di mana ada parkiran. Gila, hotelnya ini hari ini penuh loh. Air kiri mana kita sekarang? Ya, kita udah sampai hotel ya. Sekarang gue bingung nih, mau parkir mana nih. Itu ada parkir nggak? Bentar, gue cek.
Oh, nggak ada ternyata. Tapi yang penting nih, hotel lo apa-apa nih, hotel aku nih, Golden Tulip Dorwet. Cari parkiran dulu lah. Jauh dah nih. Jauh parkirannya. Nggak ada tempat, habis. Canggih, nggak ada beneran. Eh, ada yang satu, untung aja. Ya, ternyata udah isi. Anu deh. Nah, ini untung ada parkiran ya. Parkir dulu sini bentar. Ya, udah ya. Nyampe. Nah, kita jalan ini dulu. Apa? Hotelnya Papa ini hotel Papa. Aku nih. Lantai 3 paling sweet semua. Ya. Nyari antrean mobil aja lama banget. Kita jalan aja yuk. Ini juga kamar Pak Fardi ya. Ntar kita setting lagi. Selamat datang di hotel. Oh, Golden Tulip. Mak. Naik lift. Satu. Akhirnya nyampe juga. Ini hotel aku. Kamarnya ini. Cet. Ntar lagi kita ke atas ya. Sip, nanti satu. Ini dia kamar Papa di. Pojok. Dua sama Papa di. Housekeeping. Oh iya, makan Ibu. Ibu. Wah, apa kabar Pak? Happy ke kok. Ik kok Pak. Saan bidding Pak? What? In Media Mark. Oh iya. Yeah. This is nee, this is met the hard drive. Derta giga. That can hard drive ya. Ya hard drive. Better so hoof need met the opslag media. Iya. Ya. Pak. 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 Hoofel, Pak. Ya. You win it? Hah? Ada error. Nih, hor. Nih, kan it. 250. Iya, Pak. Iya. Media Mark 250. Media Mark ya. Aduh. Ya kan vandaag beginnen werken. Waarom nu? Nu is 9:30, Bu. Nu ik moet zo meteen naar kantoor. Ik dacht smiddags. Nee, Bu, nee. Gisteren was je toch gisteren? Middag? Ja, gisteren was smiddags. Maar vandaag is morgen. Maar misschien ongeveer tot 3 uur en klaar, Bu. Oh, maar, Andrew, huh? Ik kan niet ontbijten zelf. Zoveel mensen. Echt waar? Mijn pas, allen die pasje dragen. Oké, okay. Dus ik wil even vragen aan Amel. Ja. Amel voor, kom hier ontbijt, Bu, ja? Ja? Ja, ik en wil als even ik vragen. Een extra warm water in de kant. Natuurlijk, Bu. Okay. Ja, ik kom zo, Bu, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar waar is dit? Bete gue, sendirian. Dari kemarin, meeting, punya kamera sendiri. Tapi nggak pernah seneng-seneng. Tapi alhamdulillah sekarang udah punya kamera baru. Makasih, ya Allah. Terima kasih. Semua harus bersyukur. Nggak nyangka aja loh nih bisa dapat Sony lagi mereknya. Nggak semuanya bisa dapat ya, kita lihat aja nanti. Topi duy ya, nih teman gue yang paling rajin nyetrika malam-malam dijabanin kalau gue mau ogah. Tapi sih sebenarnya belum malam banget tuh, lihat sekarang masih jam berapa coba. Pantai yang terbang masih jam 18:48. Tapi di luar sudah sangat gelap. Itu bukan jendela tuh, sudah sangat gelap. Indonesia sih jam segini masih ramai. Sini udah kayak kota mati. Iya. Ini baju-bajunya aku nih. Tuh, digantung-gantungin. Kayaknya udah kering bentar lagi. Ya, terus Papa Ardi tadi kan dari hotel. Kalau ada Papa Ardi sudah terbiasa dengan adanya Coca-Cola. Terus apalagi tuh? Beli Kentucky tadi.
Ya. Ya. Paling enggak buat berapa hari ini, Bos? Hah? Tergantung pemakaian. Wah, normal berapa, Bos? Normal? Sehari. Sehari? Gila apa? Ya. Istirahat dulu ya kita. Hei. Ini hari 31 Januari, hari terakhir mau tahun baru. Terus udah gitu, gue mau kerja hari ini. Kita mau nyuting hotel. Ini dingin banget hari ini suhunya. Aku berangkat dulu ya, ntar sampai apa hotel, ntar kabarin lagi. Ini ngomong berasap nih semua nih. Ya udah, yuk ntar ya. Kita kunci dulu ini pintunya. Sudah terbiasa, dan kuncinya taruh di bawah karpet. Aman. Yuk, nih sepedanya ber-S nih tuh. Tuh ada tetangga lagi mainin traktor tuh. 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 Ya, ntar lagi ya. Alah, akhirnya sampai juga di hotel. Dingin banget. Aduh, furam. Parah. Semua beku. Ntar kita lihat es kolam di sana ya. Di sana. Itu jadi es. Ya, kita lihat sepeda kita aja dulu. Nih pintu masuknya Golden Tulip, karyawan. Nih, ini karyawan. Parkirannya sebagian. Ada yang sepedanya di sini. Nah, kita muter 90 derajat ya. Ini tempat sampah, tiap hari aku buang sampah di sini. Ya. Nah, ini banyak udah jadi es. Terus ini mobil hotel, ini pernah gue bawa nih, gini-gini nih, gede banget, gak ada spionnya belakangnya. Nah, ini pintu masuk hotel. Ini sepeda aku, yang paling kiri. Nah, ini tempat sampah papir, ayo kita masuk ya. Buram tuh, kameranya aja kedinginan. Nah, ini dia kantin. Nah, sebelumnya kita ganti baju ke locker dulu sebentar ya. Nah, ini locker aku, kita ganti dulu ya, ntar lagi kita balik. Hai, kuyumor kankora zekmar and then this is for Indonesia, what will you say? Ya, yeah, for Indonesia is nice here. Indonesia is my son. Ya, yeah, Zekmar. Hah? You didn't need? Hey, you been on TV straks. André was een leuke collega en veel succes met hem. Oh, dankjewel hoor. Je ook, ja? En gefeliciteerd voor het nieuwjaar, ja? Jullie ook allemaal gelukkig, 2009. Dankjewel, veel geluk. Oké okay, dan. Ik heb hoeveel minuten nog? 8:30 beginnen? Ja, 10 minuten. Ik even naar koken en schrijf mijn naam voor lunch, ja? Ja, oké. Okay, hier. Goedemorgen, Ton. Alles goed, Ton? Ik ben er niet. Nee, het is voor Indonesisch, Ton. Lagi marah deh, kayaknya. Ja, weer daar. Nih, tulis nama buat dinner, lunch. Sekarang, aku tulis nama dulu. Andri. Here juga. Hah? Ya, Andri. No, oh, you ok. Ya. Yeah. Well done. Ya, yeah, oh, Ton juga, Ton. Oke. Okay. Betul. Ini Avos Kitchen. Buat nyuci. Ini Amel nih, Mel. Ini siapa nih? Carola. Hey Carola, we morgen. Alles goed? Hah? Even recording ya? Oh, fuck off. What's up? Nah, ini chef gendut. Oh, fuck off. Ini ayam. Oke, okay, ayam. Oke okay, ya. Ini dulu tempat gua kerja. Ini ada coffee aparat semuanya. Terus apa lagi nih? Ini anak orang lain. Hey Madi, hey, we morgen. Oh iya, sekutu. Ini gelas-gelas. Chef!
Nah, ini bir. Pokoknya ini mantan gua nih semua di sini maksudnya. Daerahnya kawasan gua. Sekarang udah kawasan Amel. Amel ya? Kawasan Amel. Sip. Ya dah, ini mau cappuccino sini semua. Gratis asal nyoret ya. Oke deh. Yuk, kita ntar ke housekeeping. Ntar kita balik lagi untuk melanjutkan housekeeping ya. Dadah. Nih, sorry. Noken care. Hai. Fotootjes genoeg. Nee, dit is mijn collega, ja. Dit is nu vandaag, je bent de baas, ja? Ja, ik ben de baas. Oké, nu, wat wil je doen? Roken. Roken? Alsjeblieft, ja. Ja, oké dan. Mag ik graag roken? Oké, dat kan. Ja? Oké. Niet zo lang, ja? Oké, doei. Ja, ik alleen maar record voor alles, ja, magazijn, ja? Ik hou daar niet van. Oké dan, doei. Tot straks. Nee, daar. Oké, ini doekje. Yang udah disiapin buat kerja nanti. Nah, ini ember gunanya buat kalau yang kotor. Terus ini juga ada 3 lantai kita hari ini. Nah, ini kita ada di kantor Tineke. Hari ini Esther sakit, jadi nggak bisa kerja yang gantiin tadi si Angelic. Oke, kita ke magazine sekarang. Ya. Gimana sih magazine-nya housekeeping? Gimana sih pantry? Kalau di Indonesia sih pantry. Inggrisnya ke pantry. Ya, kita lihat aja. Wah, ternyata berantakan kan. Lihat, saking gampang ya minibar di sini bisa lolos. Tidak ada record, tidak ada kontrol. Ini sabun-sabun. Ini minibar siapapun bisa ambil, siapapun. Ini bisa nyolong. Gua juga sering ngambil kadang kalau haus. Nih, cola semuanya ada di sini ya. Tapi ini semua ada pakaian kotor di sebelah sini. Ini pakaian kotor. Ya. Ntar kita keluarin lagi, sebentar lagi. Halo, goedemorgen. Leila, alles goed? Goed. Ya, goed. Leila, what thank you over hosting? Is goed? Ya. Ya. Zeg maar. This is for Indonesisch record. Ik wil vertellen Indonesisch stagiair voor volgende jaar. Ya. Ya, dat de situatie van dit hotel is hier. Oké, dan ja. Ja. Oké, alle doekjes is klaar. Je bent met Bozena en met mij samen naar 3. Is goed. Ja, beginnen van 10 uur. Goedemorgen. Oké. Oké dan ya. Tot zo. Ik even ya. Oké ya. Ntar kita ketemu lagi. Macam-macam ya. Dan troli yang kita pakai belum dikeluarin. Soalnya apa? Banyak banget ini barang-barangnya. Sabun nih, gue suka nyolong ini nih. Sabun, terus apa lagi tuh? Kondisioner, macam-macam lah pokoknya. Apapun yang lo mau di sini ada. Laken, ya. Kita naik tangga dulu. Ini menuju ke atas, tapi coba lihat ke kiri dulu. Ini outbow. Kamarnya suite semua. Ada yang sebagian standar tapi rata-rata deluxe, oke. Okay? Terus ini juga kamar juga menuju ini. Nah, ini suka naruh majalah di sini kita. Lu juga kalau pada mau nyolong majalah, di sinilah tempatnya. Ada FHM pula. Cih, sip. Banyaklah pokoknya di sini yang bisa diambil hikmahnya. Hikmahnya. Orang Belanda kebanyakan jujur. Yang enggak jujur sih orang kita. Nah. Here is Leila ook van de Turkije, ya. Yeah. Turkije. Oke, okay, Leila, kan je zeggen hallo in Turkije en zeg maar alles voor even voorstellen. Turks praten? Ja, Turks praten, ja. Omdat ik wil vertellen ook in Indonesië dat in dit hotel buitenland ook hier werkt. So dit is internationaal collega. Ja. Ja, zeg maar. Turks praten, ja. Merhaba Turkije. Nah, betul ke? What did betekan dat? What betekan dat? Halo Turkiye. Oh, nar betul ke? Oke, thank you ya. Ini lagi pada ngeributin masalah list mau bikin first spoon. Ini dari Polandia nih, Polandia yang ini. Nah, ini Polandia nih. Dengerin aja, ngerti enggak? Hai, Eva ya. Good. Even chicken for the lace.
Omdat de baas nu vandaag is niet komen, zo moeten siapa ya dicek lah pokoknya mana yang perlu diverskon. Kalau gue mau ikut aja daripada repot, ya enggak. Udah ntar kontak lagi ya. Hai, saatnya kita makan siang sekarang. Kita lihat ya makanannya apa aja. Tiap hari gue makan aja gini. Kita lihat, oke? Yuk, ya. Kata dia itu. Ya, self of Neyman ya. Ik proben self of Neyman and then cake for the pause. Here, the food for pause here is a broodje, roti. A. Brood. Dat moet je als eerste. Niet veel, ja? Nee. Ja. This is oké, okay, meneer Ton speciaal, hè? Meneer Ton, zeg eens wat leuks. Wat is leuk, meneer Ton? Zeg maar. Als jij maar goed zit, hè? Ja, als ik goed zit. Oké, dit is altijd goed, hè? Nederlands, ja? Nederlandse menu. Mm-hmm. Ja, ja. Hi. Hi. Lekker eten. Alsjeblieft, het is makkelijk. Dankjewel, ja. Jij ook. Dank u. Check voor soep. Wat is de soep vandaag? Ja? Hier, de tomatensoep. Ja? Nee, minestronensoep. Oh, minestronensoep. Oh, lekker hè, alsjeblieft. Ini coklat. Ini kulkasnya. Ya, kita lihat aja dulu. Kulkasnya kosong. Nih ada daging keju, daging babi. Susu. Gimana gua gak sehat? Sekali lagi. Nah, tuh. Ini cola, jus. Foto-foto. Hai. Halo. Selamat New Year ya. New Year. Yo. Hey. It's makluk ya. Hey. Yeah, new. How much? Zeg maar, hoeveel? What denk je? Sony and Nikon. Ja. 400. 400? Nee. Met de 30 giga harde schijf? I don't know. Ja, nee, verkeerd. Goedkoper dan 400. Ja, 200. Ja. Ja, bijna 250. Ik heb gekocht, maar nu de prijs is duurder. 295 bij MediaMarkt. Zo geluk, ja. Ja. Ja, €295. Say hello to Indonesië. Ja, zeg maar. Iets makkelijker. Ja, ik ook even. Nee, wat jij? Nee, ik ook. Ini makan malamnya aku. You too ugly. Pakai daging ini, daging sapi. Terus ada sayuran. Fried. Ada ini Fritz ya. Is ini van Hallo, ik ben Nederlands. Nederlands hoor. Nee, Indonesië niet goed jongen. Is beter hoor. Hey. Tete bagus. Nee, mag niet zeggen hoor. Selamat makan ya. So. Nu ya allemaal in Holland spreek Indonesisch ya. Ja, goed zo. Ja. This is better, Frank, ya? Zonder DVD. Ya. Ya. Nu, Mark. Doe. Ya, doe. Ersa, nu. Ik wil even praten. Ja, praat maar. Ja. Is het klaar? Ja. Record? Nee, nog niet. Jawel. Echt waar? Ja. Nee. Geen lampje. Jawel. Oh ja, klopt. Hey, pemirsa. Kita makan dulu, ya. Nih, lekker, hoor. Lekker babi, ya. Lekker. Ini tur Eropa. Minum apa? Ape. Mau? Ntar kita kirim ya. Oke, halo. Ya. Ini hari pertama di tahun baru 2009. Aku baru pulang dari hotel. Semalam tidur di hotel. Ternyata di hotel nggak ada papanya. Ya di Holland begitulah sepi. Dan sekarang aku baru ngeliat ada pohon. Ya, pohon jadi putih kayak rambut nenek-nenek. Mau lihat nggak? Kita lihatnya sama-sama ya. Aku kedinginan banget nih. Tadi aku mimisan, nggak tahu. Tapi aku pencet aja hidungnya gitu. Ya, kita lihat ya. Ini dia. Ini pohon biasanya kan hijau ya. Tiba-tiba jadi putih begini semua. Lihat. Tuh. Jadi putih semua. Kayak nenek-nenek beneran. Ini semuanya jadi es. Nih, rumput aja jadi es. Parah ini beneran.
Es semua, enggak deh, enggak lagi-lagi di Holland deh. Ya. Kalau kita lihat sapi gimana? Kita lihat sapi dulu yuk. Ini dia sapinya. Hai. Apa kabar? Dia mau ke sini dia. Kamu enggak makan? Makanlah. Makan dulu. Kamu mau aja pada makan. Mana makan? Nah, tuh, yang ini aja makan. Malah ngeliatin gua sih. Hah? Emang gua artis? Ini juga nih, artis di kalangan sapi emang gak rame gue. Tau gak bos? Tau gak bos? Tau gak bos? Nih, ada nomor scan barcode-nya. Kita minum susu dia. Tapi kalau ada susu, ini anak kecilnya nih, yang sapi kecil ini nih. Yang sapi kecil bedanya, belum ada toketnya. Jadi belum bisa ngeluarin susu. Ini aja belum ada tuh. Belum ada. Oh, ya banyak aja sapinya ini. Yang ini nih, sapi. Makannya begitu ternyata tuh. Nom, nom. Nom, nom. Mbo, mbo, mbo. Eh, mbo, mbo. Kejek, 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 kejek. Bawa mulut lo. Ya dah. Bawa sapi. Bawa sapi. Kita balik ke karavan aja yuk. Sekarang kita udah sampai karavan. Tapi lihat di bawahnya ada es. Sampai beres segala. Ini bekas semalam, beku. Ya. Es batu itu, coba kita buka aja. Oh. Wow. Dari bekunya es tuh. Ini habis nyuci semalam. Dan ya. Udahlah, ini sepeda aku. Kita masuk dulu ah. Sampai deh. Yuk, dah. Ini dingin banget. Suhunya -10. Tapi kita mau lihat keluar ada salju ya. Tapi aku gila nih. Cuman pakai celana pendek keluar. Kita lihat. Tuh ya. Cuma celana pendek. Wes tuh. Tuh ya. Pakai celana pendek doang deh. Mana tuh? Ya udah kita keluar aja dulu bentar ya. Ya, kita keluar. Yuk. Wah, salju. Salju. Ini depannya udah es. Nih. Aduh, nangkat lagi. Duh. Semua serba salju. Kita lihat salju. Tuh, sinar mataharinya belum ada, tapi ini salju semua. Buset. Salju, bos. Mau kita lihat aja nanti suhunya berapa hari ini. Yang aku tahu sih -10. Di sini sapi aja sampai ditutup tuh karena saking dinginnya. Ini kamar mandi, aku habis mandi tadi di sini. Mau lihat enggak? Yuk, kita jalan lihat. Yang buat cewek ya. Buat ceweknya. Nah, kita lihat yang ini. Ini buat keluarga nih. Buat yang mandi-mandi keluarga. Ya. Nah, ini buat cuci piring. Cuci piring. Nah, yang buat mandi cowok. Itu mobil atau salju tuh. Salju. Ya udah, yuk. Aduh, aduh. Es batu ternyata itu. Ini peta di sini. Di kalau mau lihat-lihat ya. At least kita ke kamar mandi dulu ya, dingin. Nah, ini aku biasa mandi di sini. Oke. Salju itu semua tuh, semuanya serba salju. Itu nggak kuat deh ini salju, bentar nih warnanya jadi begini. Mau pegang salju nggak? Mau pada pegang salju nggak? Yuk, kita pegang nih salju tuh. Ini jejak kaki sakit nih. Ini namanya salju ya. Ini namanya salju. Salju tuh. Es batu. Dingin. Udah lah, pokoknya dingin ya. Nah, ini kucing aku nih. Kucing aku kuat sama salju nih. Push. Kuat sama salju kamu ya. Masuk ya. Jangan masuk, jangan masuk. Jangan masuk, jangan masuk. Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Iya, dia masuk. Push. Sini.
Mana mainan dia? Hai. Halo. Hi, Avengers. Rekam. Ya, yeah, this is Min Bas. Ya. Yeah. Je kamer. Aha. Hallo. Hallo. Moet je zelf schoonmaken hoor. Zelf schoonmaken? Oh ja. Ja, ja. Ja. Die mogen wij niet schoonmaken. Oké, okay, ja, ja. Ik heb... Ja, ja. Jij had een groen bordje eraan hangen. Nee, nee. Ik heb geen groen. Wat gedaan? Nee, ik heb... hebben het schoongemaakt. Ja, en hoor. Ik ging een groen bordje kamer schoonmaken. Nee, ik dacht niet. Hij heeft zeker foto's gedaan, maar... Nee, oh, ja, 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 ja. Zelf, ja, ja, natuurlijk, ja. Maar ja. Is ook wel logisch, hè. Ja, oké. Okay. Ben je nou aan het opnemen? Ja, nu is opnemen. Oh, ja, ik neem opnemen voor mijn liefde baas in Europa. Hoor? Wat doet hij nou? Dit is voor Indonesië brengen. Ja, dit is mijn directeur, huishouding directeur. Nee. Medewerkse huishouding. Nee hoor. Zo, als mijn volgende carrière, dit is mijn baas. Als ze hebben vragen. Nu, half tien, ja, toch? Ja, ja, oké, okay, dankjewel. Afrikaan. Hallo. Ja, hallo. Wait, nee, nee, ik bedoel, alle praten zo. So, allemaal, hoe gaat het in Afrikaans? Afrika is goed, er altijd warm, maar hier Europa is koud. Nou, in Afrikaans taal? Ah, Afrikaans taal. Ja, Afrika is heel mooi. Oké. Okay. Ja. Franse. Je parle français? Ja, un petit peu. Tu peux venir en Afrique? Hallo, bingong datang. Oké, okay, daar. Avondins, ja? Succes voor Avondins. Hé, Tineke is zo lief, ja? Ja. Ja, omdat als je niet werkt, ik bedoel, krijg ik minder geld, toch? Ja. Maar beter nu is werken andere afdeling, mm-hmm. Maar toch krijg ik geld. Beter. Ja, waar ga je wat jij? Ik ja? Technische dienst. Misschien proberen voor oplossing lekkage, gitu? Kan niks doen. Ja, oké. Okay. Ya. Oke, okay, ini hotelnya aku. Golden Tulip Park Hotel Door. Itu Michelle yang lagi jalan. Woi. Goedemorgen. Goedemiddag. Alles lekker hoor. Lekker koud, ya? Jongen. Ya, zeker. Oke, okay, ini hotelnya Golden Tulip. Ya, pintu masuknya sini. Ini gedungnya ini lagi pada es nih semua. Ini pintu masuk selanjutnya. Ya, ini kamar semua yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Kita jalan ntar. Nah, ini kamar nih. Pada berisik tuh anak-anak. Nah, ini juga kamar yang menuju ke sana. Ya. Oh, kamar juga kan. Itu biasa gue nyuci di ujung sana. Ini lokasi parkirannya. Ya. Ini pintu masuk menuju hotel. Nah, ini hotel yang tadi, hotel kita. Nah, ini dia nih. Tuh. Oke. Ini di atas angin nih, apa pesawat bagus loh. Di atas nih langitnya bersih banget. Tapi dingin, tetap aja dingin. Di tengah hutan, ya. Nah, ini jalan raya menuju ke biasa gua belanja. Ini tanaman lihat tuh, itunya pohonnya putih semua kayak nenek-nenek. Kayak nenek-nenek udah tua. Tuh. Karena ini salju, tuh putih. Unik. Nanti kita ke kolam ya. Nah, ini jalanan ke sana juga kalau mau pulang. Pintu masuk. Nah, udah deh. Sana. Ya, kita coba-coba jalan aja dulu terus ya. Ntar kita coba lagi kapan direkam ya. Nah, ini masuknya. Golden Tulip. Termasuk bintang 4 katanya itu hotel klasifikasi bintang 4. Golden Tulip Dorwet ya. Itu masuknya ini. Ini ada Simone nih. This is my colleague. Hoi. Film jongen. Ja, film ja. Welkom. Moet ik hem beneden doen? Ja, nee. Het is ja, ja. Nee. Ini yang menuju apa zal apa meetingnya di mana. Nih, kita welcome di resepsi ini, troli-trolinya. Ya. Ini pintu masuk Golden Tulip. Oke. Okay. Nah, ini dia. Selamat datang di lobi. Ah, itu resepsinya paling cantik. Mau ya resepsi ya? Oke. Okay. Ini apa?
Invalid toilet, banyak hiasan. Nah, ini restorannya. Nah, sana. Ini resepsi. This is my colleague. 250 ya? 250 ya. Nih. Tuh biasa bawa, kalau bawa itu toilet di situ. Ini koran stand. Kran. Ya, ini apel cece. Apel cece. Apel cece ya. Oke. Kasih wasi. Oke. This is for slotel. Oh iya, slotel ya, zonder card. Ya, the cash. Oke, this is for the welcoming cast. Oke ya. Ini tempat sumber sepatunya. Tapi sayang rusak tuh. Aus tablet net gebroken please, dan is defect. Nah. Ini toilet invalidnya. Ada apa aja sih di invalid toilet? Coba lihat resto apa toilet di Belanda bersih enggak? Nah, ini kacanya semuanya ini gue bersihin tiap hari kalau gue toilet. Ya. Ini juga tempat ini. Nah, ini parfum yang beda sih ini kalau toilet invalid ada pegangan tangan ya. Ya. Nah, ini restorannya. Dulu gue kerja di sini. Ini buffet. Buat naruh buffet apa aja. Gelas-gelas di sini, suka ada kulkas. Ya. Bagus kan? Ya iyalah. Piring buffet sini. Nah, ini table setup nih. Table setup contohnya begini. Nah, tuh table setup buat malam. Dari samping deh biar kelihatan. Pak, tahu enggak ini table setup table setup apa? Awah, coba aja cari. Nah, pembalang keluar lebih bagus lagi. Nanti kita keluar. Restoran ini selain main restoran sekarang itu ada juga cleaner bar. Bar kecil. Nah, ini sistem kita pakai branche. Ya. Nah, ini yang menuju ke kitchen biasa aku kerja. Nah, ini wine. Wine, ya. Oke. Kita menuju ke Sierra coba. Nah, ini buat football nih, buat setup pemain bola. Ini buat pemain bola nih. Simple, gelasnya 2, piring itu karena dia buffetnya gampang. Ini piringnya ada 3 buat macam-macam jenis menunya. Nah, ini Sierra namanya ya. Pemandangan keluar tuh sangat bagus. Oke, kita keliling Sierra dulu ya. Air. Kopi di sini. Ini buat apa? Macam-macam menunya. Gelasnya dulu sering pecah di sini nih. Oke. Brot juga. Nah, ini dia. Nah, ini cleaner bar ini. Bos, hey, bos. Apa kabar, bos? Ini lagi sakit nih ini, lagi sakit dia nih. Doain cepat sembuh ya. Hey, bos, cerita dong, bos, bartender hari ini, bos. Bartendernya hari ini minumannya jamu, bos, soalnya gue sakit. Jadi enggak ada bir, enggak ada wine, enggak ada. Coba bikinin jamu, bos. Wah, apa, bos? Hah? Jamu adanya ini. Apa tuh, bos? Adanya jus tomat nih, bos. Jus tomat, bos, ya. Waduh, coba gue lihat, bos. Mana, bos, bos? Waduh, jus tomat ini. Waduh, ini bahaya, bos. Ini, bos, bukannya sembuh malah pengen, bos. Ini jus tomat, bos. Ini sembuh nih, bos. Coba ini apa namanya? Belufo Creek, bos, ya. Ini bahasa Indonesia jus tomat, bos. Jus tomat, bos, ya. Iya. Mabuk enggak, bos? Wah, lumayan, bos. Sakit kepala. Bos, bos. Coba mainin sistem, bos. Nih buat kampus lu juga nanti, bos. Gimana cara mainin sistem di sini nih? Biar lu pada tahu semua anak Indonesia. Lihat gua dulu. Nah, ini nih artisnya ini. Kartunya dulu mana? Nih, kartunya. Coba dah nih. Amadis ada nama lu enggak di situ? Ada doang lah. Mana? Nah, Dodit deh. Sip. Dah, coba bikin, bos. Sistem ini gue black ini, bos. Gue black ya? Di Indonesia aja udah enggak dipakai, bos. Serius lu? Gua aja bisa kibulin ini sistem, bos. Buset. Nah, ini buat laporan, bos, kita, bos. Itu meja. Terus? Terus nomor meja. Masukin jumlah orangnya sampel. Thread. Udah yang dipesan apa? Coba gue lihat menunya apa aja, bos, di sini, bos. Nih kalau lu coba lihat, ini beli ini. Nih, apa nih dessert, bos? Dewe, bos, ya. Beli. Kalau starter starter pilih, bos.
main kos pilih bos. Kalau starter nggak nyala-nyala gimana bos? Starter buang aja bos motornya bos. Ya kan? Ya deh, sip. Ya, gua aja bos nah. Ngibulin sistem ini. Serius lo? Waduh. 8 error bos. 8 error? Ya. Yeah. Waduh. 8 error, ini 8 bos. Berarti Eropa ini nggak ada kamera bos ini emangnya bos? Ada. Serius bos? Coba gue cari sekitar sini, nggak ada kameranya loh. Isinya ada apaan sana tuh? Botol bekas ya bos ya? Tapi bos kok minuman ada Tabasco bos? Hah? Ya itu kalau misalkan tamunya pengen yang sedikit pedes, pedes gitu, wine campur Tabasco itu namanya Holland wine itu. Holland wine bos ya? Sedikit kasih grunte. Ah grunte bos. Ya. Terus ada butter dikit enak tuh bos butter ini bos. Butter nih bos. Waduh. Kalau belum mabok buat buat pukul pakai ini nih bos. Waduh. Oke nih bos. Bos, selamat bertugas bos ya. Keliling lagi nih bos gue bos. Ntar gue bikin di CD bos ya. Sip. Hati-hati bos. Yo, hati-hati bos. Dadah. Ya lagi. Ya, apa itu bos? Kalau dia belum sikat gigi pakai ini dia sikat giginya. Coba contohin bos. Enggak mau lu aja. Gila ya. Coba lihat. Tamunya enggak ada yang mau ya bos ya. Ya. Lu sampai jam berapa bos hari ini bos? Ntar kalau mau ke kamar-kamar bos ya. Sip. Ya udah gue jalan lagi bos ya. Dadah bos. Ini buat reservasi makan malam di restoran. Aneh deh. Kertasnya kayak kancip gini. Gudang tulip. Dorwet. LO. HP. Gue gak ngerti deh ini kayaknya gak bersih nih. Ya. Nih. Banquet list. Ini logbooknya gue. Dari resepsi. Tadi. Bos gue. Nah ini. Stand informasi nih. Nah, ya ini lobinya aneh, ada TV-nya di sini. Ini tiap pagi gue staff soccer sini, Safa alias vakum. Nah, di sini ada mainan anak-anak nih. Nah, namanya spell kamar, ya spell kamar ada tempatnya untuk mainan anak-anak tapi nggak dibersihin. Lihat. Nah, buat Dede Ayu atau siapa nih anaknya siapa yang mau main? Nah, nih bagus ini, macem-macem. Pokoknya dekorasinya anak-anak banget deh. Ya. Tuh. Oke deh, kita ya. Jalan lagi ya. Ini ruang meeting yang ada di hotel. Ada 24 ruangan. Konfigurasinya seperti ini. Pusing-pusing deh lo. 24 ruangan. Gue pernah ngerjain sendirian. Nah, oke. Kita jalan lagi sini. Nah ini tempat duduk kedua. Ini vending machine buat makan lima rusak. Nah ini ada tim bola nih, namanya IJsmeer Vogel dari tim Belanda, Randy Rijnkumzal. Kayak apa sih kalau tim bola makan gini tuh. Dulu gue ngerjain bola juga sendiri ya, setupnya sama. Jadi hari ini ada dua tim bola. Hai, this is on the colleague. You will here work for football? Sorry? When you here work in football? Yeah, in restaurant. Restaurant? Yeah. Okay, it's good. Sukses ya? Yeah. Okay. Ya, beginilah ceritanya. Okay. Nah, ini bar gede nih. Cuman tutup. Nah, ini nih. Aduh, mana nih sensornya nggak bagus nih tuh bar. Cuman tutup. Nggak tahu kenapa. Ya, ini mesin yang tadi. Kita jalan keluar yuk. Lihat pemandangan. Dingin banget langsung keluar. Isinya es batu semua. Mumpung belum gelap. Ya enggak. Ini teras ini dulunya ini bar juga nih. Bar dari sini nih, bar. Hand in hand sini ya. Ini tempatnya bar. Ini meja es semua nih, jangan dikira apaan es. Enggak percaya ini es. Enggak percaya ini es. Nih, gua aja nginjak es tuh. Tuh, es ini. Es tuh. Es. Mejanya es semua. Kayak biskuit ya. Nah, kita jalannya keluar ya. Ini teras Hotel Golden Tulip Dorwet. Nah. Ini kalau summer nih, ini yang hujan es di sini nih, waktu aku ngintip di sini nih. Semuanya rame. Kita jalan ya. Ada patung enggak jelas nih di sini. Mulai gelap sih sekarang. Ini jalan sampai es. Rasa kerusuk. Nah, ini branding Zal. Hotel ini nih gede banget, hektarnya aja, wah berapa hektar lah nggak tahu gue. Tapi boleh dilihat tuh,
Bagus kan sebenarnya kan? Klasik. Nah, ini kolam renang di luar namanya outside swim pool. Ya. Anda bisa baca kan di sini. Verboten to duiken, jangan loncat karena cuma 140 meter. Nah, ini sekarang yang mau berenang di sini ya es semua. Kalau mereka biasanya bilas di sini nih, tuh bilasannya ini. Bilas di bawah tuh. Hotelnya kita di sini toh. Kita jalan lagi aja yuk. Sekarang kita ke apa namanya? Pulau ya, danau kecil Dorwet. Danau kecil Dorwet nih dulunya air, cuman sekarang karena es jadi beku. Gede banget hotelnya kan ya. Duh. Nah, hotel ini mah gede banget. Nah, ini danau nih. Lihat nih ujungnya nih. Ini danau nih, aslinya danau. Cuman jadi es. Nih. Coba gue injak ya. Jebur enggak nih kira-kira? Oh, enggak tuh. Enggak nih, enggak jebur. Akhirnya, aduh. Akhirnya aku nginjak danau juga. Nginjak danau yang tadinya benar-benar berair, sekarang beku. Gila. Buat biasa main ice skating, tapi sekarang aku nginjak di atasnya danau. Ya lihat ya. Tuh, ini danau ini. Wah. Bener-bener ya, Holland ya. Kalau udah beku mau begini. Ini bekas main anak-anak main ice skating nih. Matahari Holland mau tenggelam. Nih. Lapangan tenis yang pertama. Semuanya es. Ya, nih hotelnya. Pas winter. Gini deh. Yang gedung yang lama di sebelah sana. Terus kita jalan lagi aja. Ya, tuh ini lapangan tenis yang berikutnya. Itu ada rumah bebek nih, rumah bebek. Rumah bebek ini. Tuh bebeknya tahu kemana. Ya. Kita jalan lagi. Ya. Hotel yang benar-benar luas ini. Tenis di sini juga ada dua. Nah. Nih. Aduh, dingin nih. Cek. Ih, baru siang udah ada bulan tuh. Lihat tuh, inilah Holland. Alhamdulillah. Sorry penonton. Nih, lapangan tenis. Tadi udah dua kan? Sekarang ada lagi. Nah, ini pintu masuknya nih. Tuh, lapangan tenisnya. Nggak tahu garis out yang mana. Es semua. Ini buat mainan anak-anak. Ya. Elbe for Kindren. Iya. Ini mainan anak-anak. Nah, tuh. Nggak boleh anjing. Yang rasa anjing nggak boleh. Kita keliling aja tuh. Aduh. Kepleset. Udah ya, masuk dulu ya. Cuma bisa lihat apa? Es. Ya, bunga es nih, kembang es beneran. Pohon Natal atau apa tuh yang es. Beneran ya ini. Kesempatan bisa ngeliat es. Aduh, beneran nih di kulkas kali aku tuh. Ya. Jalan lagi ya. Nyatanya udah mulai gelap sih. Pencahayaannya kurang bagus nanti. Ya. Dadah. Dorwet Zau untuk tim Skyvenningen. Lihat tanamnya kayak apa. Wih. Nih. Tuh sama, tapi lebih lega yang ini. Karena ini satu ruangan Zalen. Jadi apa? Dua. Dua ruangan jadi satu. Nih, ini pembatasnya ini nih. Cuman dipotong sama dia. Ya, cakep kan? Ya, cakep lah. Semua kontrol dari sini. Kalau mainin layar. Nah, contoh tuh. Ya, balikin lagi. Siapa yang mau nonton lagi ngambil makan. Bisa dodol. Ya, keluar lagi jalan. Nah, ini ada reception restoran bar. Kita jalan sana. Nah, ini aku vakum sampai satu begini nih. Nah, ini toilet cowok. Ini tempat duduk berikutnya. Nah, ini teman kita lagi bersihin. Gaat goed? Nee, ik wil niet komen. Ik alleen maar buiten. Kijk van buiten, ja. Ik wil alleen. Wat zeg je? Wat?
Nenek, maaf nih out. Ini andahan. Ya. Ya. Oke ya. Dulu. Moi ya. Moyor. Moi kam ya. Ya, danku. This is for dokumentasi. Nah, ya. Ini di atasnya WC ada WiFi akses. Persis di atasnya WC. Jalan aja sini ya. Nih, zal paling gede. Buat kawinan seru nih. Branding zal namanya. Branding zal. Kapasitasnya bisa sampai 500 orang. Kita buka ya. Oma. Ya. Tarik ternyata tuh. Nah. Nih. Kayaknya mau ada acara di sini nih. Ini belum dirapihin tapi sama mereka semua. Tapi ini paling gede, zal paling gede, ruangan paling gedenya. Oke. Okay. Skut ya. Hey, this is my friend. Hey, are you taking care of Zalen? Yeah, today. Yes, good man. Okay, man, yeah. It's a January. No, yeah, this is in case of the busy time, you know. Oh. I go dance, yeah. You go to the ladies, yeah. Ladies, ladies, yeah. Ladies. Hello, ma'am. Hello. This is kamera. Kamar mandi cewek. Ya. Yeah. Hi, Andre. Hi, hello, hello. Ifa. Finish for damas toilet. Damas toilet. Ya, ini ya, cara bersih. Ya. Ikan ya, here. Skunan. Skunan ya, skunan, skunan. Dua. Ikan. Cek, okay, skut. Ya. Gini cara bersihin tuh, sama kayak di Indonesia. Cik. Ya. Makelar tuh, makelar tuh. Kelar. Iya betul. Okay, ini yang suka pakai tampon nih. Kalian lagi dapat tapi tampon bahaya buat yang masih gadis. Oke ya, ikan ador kan ya. Ini subsal 1, 2, 3. Nah ini nih yang suka aku mainin internet. Ini eating meeting di sini, eating meeting. Nah ini namanya branding lounge. Nah ini gue juga pernah di sini waktu itu, jadi pakaian apa itu ya. Duma kom imakfor. Ya ini jam. Ini ke jalan menuju ke swim bath. Nah, ini ada massage ruangan pijit. Is Iman binam. Niman. Nah, ini ruang pijitannya. Yeah. Hilsum namanya, ruang pijit. Ya, pijit pemain bola begini. Ya. Ini kopi stand buat di Zalen. Gua juga sering mainan ini nih waktu itu tuh. Air panasnya kapot. Ada nomor spesial. Ini gua ngerti lah pokoknya. Oke. Okay. Nah ini yang namanya magazine zal. Ada vakum nih, vakum yang gue suka pakai ini berjasa banget nih sama makum nih ya. Nah ini dia nih air minum, tempat peralatan ya, terus ada tempat afwas buat bersihin ya. Baca tuh, ngerti nggak? The keran plus proyer boven the wash bak latan hangan lakaje. Nah, yang kotor. Oke. Okay. Ya, kita jalan lagi ya. Ini macam-macam teh nih. Teh buat diesel. Ada yang white orange, ada yang berry black, ada yang rooibos, ada yang mint. Nah, ini yang gula anti gemuk. Ini pintu masuk kemarin aku ke jemput Pak Pardi kan, pintu masuknya. Ini Zal. Di situ ini ke untuk masuk ya. Terus ini kamar-kamarnya ada di situ. Lantainya kita ke fasilitas, oke. Okay? Cuman di sini nih apa aja, ada swim bath, fitness, fisioterapi, squash bola, table tennis. Nah, ini ada perbaikan nanti. Oke, okay, ditutup nanti. Oke, okay, kita masuk. Tenis meja dalam ruangan. Ya. Ada biliar. Ada squash. Ambil jalan ya. Nah, ini squash nomor 2 nih. Terus pakai sepatu. Ya. Nah, ini squash nomor 2, ini squash nomor 1. Ya. Oke, ini kalau gua naruh anduk kotor di sini, kalau misalnya apa ada tamu anduk kotor. Nah, oke. Okay. Biliar. Siapa yang mau main biliar? Kenanya 1 euro per game. Ya, tuh. 1 euro. Ini dia. Swim bath. Oke.
Kita main ya, masuk. Nah, ini dia nih. Cuma apa? Pinan Swembat ya. Ada peringatan di atas tuh. Sama cuma 140 meter doang ini. Nih, arsitekturnya bagus. Tapi ruangga apa bilasnya begini masa tuh. Jelek aja ya, ada yang bocor lagi tuh. Dari segi sini sih bagus. Ya. Cakep kan? Bagus kan? Ya, enggak ini sih. Spa-nya di dalam sana, sauna cuma ada orang. Ntar aja deh kita ke sebelah sana ya. Toiletnya. Belum benar. Hai. Yes. Nih. Toiletnya. Besok juga ganti. Nah, ini udah benar. Setelah kita keluar, kita menuju ke fitness ya. Fitness room tuh. Nih, ada ukiran-ukiran juga. Nah, main kesini aja. Fitness room tuh. Goyang-goyang, maaf ya. Malum lah. Nah, ini branding zal yang pintu belakangnya. Tuh, after in Kang, pavilion sebelah sana. Kita belum sempat ke sana. Nah. Ukirannya golden tulip nih. Itu masuk. Oke. Sekarang kita ke fitness. Aja. Khusus mobil macam-macam. Nih, tadi kita keluar sana kan. Kita masuk aja yuk. Nah. Ini dia baru dibilang fitness. Macam-macam. Tapi alat-alatnya jadul. Tuh fitness tuh. Ya. Ah, ini ada sauna bang namanya. Apa? Bangnya matahari. Nah, gua tahu, kita lihat aja nih. Sauna bang ya. Ya, kita lihat sauna bang. Sebentar. Di sini ada dua sauna bang. Pertama ini. Ini alatnya namanya sauna bang. Ada koinnya di sini. Nah, masih nyala dia. Nah, ini koinnya. Nyalatnya nih. Tuh, jadi badan kita masuk ke situ. Biar hangat kayak kena matahari gitulah. Ya. Nah, perlu bayar. Ini juga, aduh, ini juga ada lagi. Zona studio tapi sama lah, ya. Nah, oke, kita jalan lagi ya. Kayak mau makan malam dulu ya, oke. Ini keluar dari tempat zal tadi. Ke kanan ada zal lagi yang lain. Ini tempat ruang duduk lagi yang lain. Pak fotokopi. Ini gua tahu cara mengoperasinya. Gua tahu kodenya. Tapi mati. Nah, ini ada ruangan zal lagi. Ini ruangan zal, ruangan meeting. Nih, wall VZ sampai ke sana tuh. Sampai ke sana ruangannya. Banyak ruangannya. Tapi kita enggak usah ke sana lah. Capek ya. Yuk, jalan lagi. Oke. Coba ya. Coba lagi ya. Nah, buat yang penggemar rokok nih. Ini mesin rokok namanya. Gak tau gak harganya berapa. Pantengin deh tuh. Tuh. 5 euro, 4 euro. 4 euro pokoknya sekecil gitu, 5 euro, 4 euro lah. Mahal. Ya. Kita ke resepsi. Makan malam. Makan malam, makan malam, makan malam. Ini dia makanannya. Udah siap belum nih? Kita tanya sama Ancom. Cum! Woi! Apa kabar, Cum? Makan apa nih kita, Cum? Sate. Satenya mana, Cum? Sate saus. Oh, di saus. Sausnya doang. Wah, wow, gua kirain satenya. Kangen gua sama Indonesia. Nasi sama telur ya? Iya, terus ini ikan? Ayam. Ayam? Yaudah, makan ya. Yuk. Yuk, dadah, Cum. Nah, iya. Tulis nama gua udah kan? Tuh. Sama gua pasti udah, Andri Dodit. Dodit udah makan? Belum? Ya udah. Yuk kita makan dulu ya. Nanya nasi goreng nih. Apa kabar? Baik. Baik-baik. Ya, yeah. Spreak Indonesia. What noch mehr? Jetzt wird enak. Hey, neighbor. This is my boss. My boss in Holland. This is taking care of me. Oke ya. Okay, yeah, all's good. Good. Malam ini dan sampai tanggal 15 aku tinggal di hotel.
Ini bonus dari bos karena karavan dingin banget, banyaknya sakit ada aja. Ini mimisan nih, mimisan lagi. Jadi ya udah, semoga di hotel ini baik. Tapi lucu deh, lihat deh. Aku tidurnya kan sama Dodit mestinya. Si Dodit belum mau tidur sini. Ntar kalau dia datang, ntar kita datang. Kamar nomor 73. Oke, kita lihat ya. Kamar kayak apa? Nah, ini stiker seperti biasa lah ya. Nah, ini dia kamar ya. Ruang tidur aku. Nah, ini majalah-majalah. Jadi kayak begini nih posisinya. Ini lemari standar Golden Tulip begini nih. Lihat deh. Tuh. Ini ada hotel directory. Terus paket-paket sama ini dalamnya kata-kata sambutan dah. Ini paket-paket murah. Nah, ini gantungan di bagian bawah. Cuman begini doang, aneh kan? Nah, itulah Golden Tulip. Ya. Nah, ini TV-nya. Nggak pakai AC, ngapain pakai AC, dingin. Kamar mandi, kamar mandi, kita kamar mandi. Nah, ini dia. Nih, wastafel. Sempit nih kamar yang agak kecil kamar mandinya karena pakai bukan pakai bathtub, tapi yang ini aku dapat kamar yang pakai shower. Tapi lumayan lah. Bersih kok. Nah, ini tempat boker. Nah, ini handuknya di sini nih, itu standar Golden Tulip. Ya. Nah, ini isinya Golden Tulip. Yang ada biru ada untuk mandi, sampo kuning dan putih itu body lotion ya. Mana sedikit ciri gigi aku. Oke. Okay. Hai. Oke okay, ya. Nah. Yang paling canggih di sini dua laptop. Itu ada laptop yang lama. Nah, ini yang baru nih. Centrino 2. Yang nah ini minibarnya. Ini baru Golden Tulip ya. Di baliknya ini ada kacang. Jadi Golden Tulip itu ada kacang. Ada harga, ada Pringles, ada dua wine. Ya sebelumnya lihat harganya deh. Coba kita lihat nih harganya itu. Ampun. Coba lihat. Pepsi aja 4 euro, hampir 4 euro. Fresh wine juga, wah parah deh. Ya. Nah ini kulkas nih. Kulkas kita. Nah ini aku isi cumi. Soalnya cuminya buat digoreng nanti ceritanya ya. Terus ada jus apel, jus jeruk, KitKat. KitKat ambil-ambil aja. Mau aja kalau aku ambil. Ini tempat sampahnya. Oke. Okay. Kita ini kartunya Golden Tulip begini. Ini master key aku pakai buat kerja. Ya. Yeah. Oke okay deh. Yang lucu nih. Lihat. Gantung baju di atas. Di atas hording ya, wajar lah. Ini ada penghangat. Nah, ini kancut-kancut. Ya udah, terlanjut lagi ya. Udah, ini obat aku sakit. Lexil. Ini di luar lagi hujan salju. Mau lihat nggak hujan salju di Belanda? Ya, lihat. Beneran. Iya, nih. Di luar sana tuh. Nggak kelihatan di TV. Go TV, be part of it. Nah, ini aku lagi mau masak apa? Mau goreng KFC. Ini dia nih KFC-nya nih. KFC di Holland sama aja kan? Ya udah kita lihat keluar nih. Lihat dari pintu aja nih. Dari pintu aja ya. Soalnya dingin kalau enggak nih. Tuh. Jangan salju kayak begitu tuh. Tuh. Mau tangkap salah satu salju. Ada yang nempel enggak nih coba? Nempel enggak? Ada yang nempel enggak? Belum ada yang nempel tuh. Nah, tuh ada yang nempel tuh tadi tuh. Kena tangan langsung hilang. Tuh. Nih salju tuh. Ya pokoknya gitu dah tuh. Ya tuh. Ini ntar numpuk ntar lagi nih. Sekarang belum, ntar numpuk. Ya, udah lihat salju ya. Udah. Apa ya, Bos? Apa katanya, Bos? Ini namanya rendang, Bos. Coba lihat dulu, Bos. Ini rendang. Ini terus, rendang tapi buatan siapa ini? Bikinan Bu Pardi. Bu Pardi. Ibu, tepatnya Ibu Rami ini. Tepat Ibu Rami ini ya. Lokasinya di Belanda ini, Bos. Belanda, ini rumah makan Padang ya. Iya, ini Bos. Belanda loh. Ya. Wis. Coba dong. Coba mana sekarang mana nih? Bos. Waduh. Nasi kuning, Bos. Apa nih? Ya. Kok enggak ada bawang goreng ya, Bos? Nah, itu dia, Bos. Gua juga nyari. Enggak kenal ini orang. Apa, Bos? Adanya apa, Bos? Kacang, Bos ya. Kacang ini, Bos. Terus, kacang campur telur mentah dikit ke sini, Bos. Wis, asik, Bos. Pasti enggak enak, jangan. Kalau yang itu gimana? Itu apa, Bos itu, Bos? Ini ayam, Bos. Coba buka dulu pemirsanya, Bos. Ini ayam. Gede banget, Bos ya. Ini bukan ayam balado, Bos. Apa, Bos? Ayam apa itu, Bos? Ayam apa nih? Ayam udah dimasak ini, Bos. Oh ya, asik, Bos ya. Ya, ya. Paling enak pakai apa lagi nih, Bos? Pakai glaze, Bos. Glaze, Bos ya. Nih, namanya cheese onion ya, Bos ya. Campur sedikit
Oli, oli. Oil, bos. Oli. Ini oil, bos. Ini oli apa, bos? Ya? Buat ganti oli enak, bos. Iya, bos. Kalau enggak ada ini warnanya barang cukup itu sih, bos. Asik, tapi ntar jangan direkod, bos. Oh, iya, itu rahasia. Enggak apa-apa, bos. Itu ilmu, bos. Apalagi kita punya apa lagi di kulkas, bos? Gua belum nikah sama bapak apa, bos, lihat. Wah, penuh lah pokoknya ada Pakardi penuh ya. Ada cola, kita punya nugget. Nugget-nugget ya. Tuh, ada es krim. Aduh, duh. Ya, copot, bos. Ya, copot, bos. Sorry, bos. Gue copot ya. Nah, ini hari terakhir gue kerja di Holland. Ya, udah lah pokoknya. Hari terakhir kerja. Kita mau lihat TV di TV. Tiap hari di kamar gue ada apa aja. Di kamar gue, tuh, kasurnya. Ini kita lihat aja. Nih. TV-nya cerah. Ini, aduh. Kok sinyalnya jadi jelek ya? Wil je weten wat een auto kost? SMS het kenteken naar 3040. Welkom bij CarTracks TV. Heb je altijd al willen weten wat de auto van je baas kost? Of hoeveel de auto van je buurman nog waard is? Bij CarTracks kun je dit en veel meer achterhalen door het kenteken naar 3040 te sms'en. Maar CarTracks TV biedt je nog veel meer. Elke aflevering van CarTracks TV is een geweldige aanbiedingen van occasions, waarop je zeer eenvoudig per sms op kunt reageren. SMS auto plus het advertentienummer van de auto waar je interesse in hebt en je ontvangt per sms bij wie en waar je de auto kunt kopen. Alle auto's die bij CarTracks TV worden aangeboden zijn uniek laag geprijsd. Dus, wil je alles weten over een auto of ben je op zoek naar een kwaliteitsoccasion voor een uniek lage prijs? Kijk dan naar CarTracks TV. Bouwjaar, snelheid, dagwaarde. En alle overige informatie op je mobiel. SMS alleen het kenteken naar 3040. Deze auto is de beste keus van CarTracks TV. Interesse in deze auto? SMS dan nu het advertentienummer naar 3040 voor meer informatie over deze auto. Murah nih. Tuh, deze Ford 2000. Is een heerlijke auto met een goede wegligging, nu voor een weggeefprijs. Interesse in deze auto? SMS dan nu het advertentienummer naar 3040 voor meer informatie over deze auto. Deze Citroën is zeer goed geprijsd. Een koopje in zijn klasse. Interesse in deze auto? SMS dan nu het advertentienummer naar 3040 voor meer informatie over deze auto. Ik denk dat die €9000 waard is. Oh. Dat valt me toch wel tegen. Ik dacht dat je meer laat was. Dan word ik hem niet voor kwijt. Wat dat je dan alleen? Deze Land Rover, nee, Land Rover heeft veel comfort. Een plezier om in te rijden. Interesse in deze auto? SMS dan nu het advertentienummer naar 3040 voor meer informatie over deze auto. Of muziek, nou muziek. TV. Serem aja nih orang. Discovery Channel. Mana yang bagus juga nih? Private Space. Buat lu sudah dewasa. Sekali aja ya nontonnya ya. Tuh, wah. Gawat ini. Nah, yang nonton ini ya, Michael ya. Saya lain buat kamar di suite. Suite room ya, desa ya? Ya. Marklean suite ya. Ya, here. Suite yang kecil. Ada bathtubnya di sini. Nah, sekarang gua mengerjain kamar. Nah, ini kamar suite katanya, padahal mah kecil aja tuh. Belum jadi nih, ntar gua bikinin. Nah, ini ruangnya. Ruang tamu ini yang bisa jadi extra bed. Kantor.
sama itu. Oke, kita coba bikin sekarang ya. Tuh, siap tuh. Kita bikin dari sini aja deh, lebih bagus kayaknya. Nah, kelihatan ya. Yuk, kita bikin. Gitu. Miring-miring deh ya. Extra 6 kamar of 3. En Ari nog niet klaar hoor. Yes. Met Bozena, ja. Bozena heeft gezegd opschieten, maar toch Ari. Je weet het, de prestatie dan? Ja. Misschien Ari krijgt boete, ja? Boete. Morgen vertrek naar Parijs. Mm-hmm. Ja. Ga je mee? Wat zeg je? Nee. Ga je mee naar Parijs? Nee. Nee, ja. Naar Turkije, ja? Ja, Turkije. Oké, ja. Misschien de gast nog eten, ja? Ja. Eén bedrijf in Uba, één bedrijf in Uba, twee. Ja? De andere is alles schoon. Heel goed hoor. Ja, de Albo heb ik getrapt. Ja, Albo ook blijf je, toch? Albo is die boven de buitendienstkamer. Ja, buitendienstkamer. Kamer 168 is altijd een probleem, hè? Wat zeg je? Kamer 168, weet je? Met de 4 bedden. Ja. De plafondje? Ja. Is altijd kapot. Lagage. 79. 79? Ja. Oké. Okay. Ja, boven. 179, 72 boven. Ik dacht, 179, klaar. Weet ik het niet. Staat klaar. Duur hè, reparatiekosten hè? Ja. Straks voetbal hè? Daar staat een nieuwe collega in de huishouding volgende week. We beginnen. Bediening hoor. Hoe kan dat hè? Ja. Ja, hij.
come back. Oh, yeah. Lihat sekarang stoven, ini cara stoven. Oke, kamar udah jadi. Kita lihat ya hasil kerja gua. Nih, kaca di sini. Nah, nih, ini ntar mau ditaruh obat hias namanya di sini. Ini standarnya bintang 4 nih. Tuh, kerjaan gua merapi, coy. Enggak. Ya, topi kan duvet. Nah, ini udah gua stoven, udah gua oke bulu ayam. Sekarang kita pindah lagi ke kamar sebelah ya. Jadi, nah, jadi kamar udah lewat. Ini yang lantai 3 isinya suite semua. Nih udah gua kerjain tuh. Nah, ini bedanya ada pemisah ruang tamunya. Ini juga udah gua kerjain. Sekarang kita lihat yang satu lagi. Rolly gua isinya. Ini buat yang kotor. Lihat nih buat yang kotor ya. Nah, suite itu kamarnya begini. Nah, ini suite yang kedua namanya. Nah, ini ada ruang tersendiri di sini. Oh, ada TV-nya. Bisa kulkasnya di bawah, minibar. Lihat minibar hotel di sini kayak apa. Nah, tuh. Ada jus 2 di atas, bir 2, Sprite, Pepsi, sama white wine, sama satu buah KitKat. Ya. Ada lagi nih sebagian majalah. Di bedanya lagi di suite itu ada coffee making. Ada welcome coffee, tapi kalau di itu enggak dapat. Ya. Nah. Ini ada lagi. Ada kacang. Ada itu. Nah, ini harganya nih. Tuh, mahal ya. Pepsi kecil aja 3 euro something. Terus nanti diisi. Nah, bawa ke resepsi. Oke. Lemari. Seperti biasa. Hangernya juga seperti biasa. Ya, bantal cadangan. Nah, ini kamar 357. Ya. Sekarang kita akan beralih ke kamar suite yang masih kotor. Nah, tuh. Di suite ada beginian batias. Nah, ini belum gua bersihin. Nah, gua akan bersihin. TV-nya ada 2 juga tuh, situ 1. Sini 1, ya. Ada teras di luar. Ini perlengkapan di troli. Ada apa aja coba lihat. Ini gelap sih ya. Nah, ini yang buat isi kopi. Ini sugar. Ini coba baca. Ini Colombian coffee juga ini. Nah, ini sugar, gula. Nah, ini macam-macam aneka kertas. Kalau misal tadi yang mini bar list, terus ini itu kalau jusnya welcome coffee habis ini, ya. Ini untuk ada sedikit kampari kalau yang mau, gua nggak mau. Terus ini mini bar list namanya. Ya, apa aja jenisnya? Contoh
Ini nomor kamarnya, lantainya, Pepsi atau apa di strip satu-satu. Tuh, flashlight, pindah, springless, KitKat. Nah, ini kalau ada apa-apa. Ya, nah, lihat kali ini tadi yang udah kepake satu, gue catat nih, satu. Satu lagi. Ini yang kapan ini? Tanggal 13 ini kemarin, buang ya sini. Buang, ini buang nih kemarin nih. Oke lah, yuk. Sarnya berantakan. Ya, ini namanya coba. Nah, namanya Nisa lupa. Hai. Bismillah sudah kan? Nisa Mistifan ya. So, this is the host fan Tante Rita and Stephen. Is no baru tiba dari Suriname. Nah, ini dari tiba Suriname ini. Ini lagi beres-beres ini. Oke, okay. Ini kan ceritanya. Iya, ini teh Wiwi. Saya kesakit. Iya. Oh, ini baru datang. Oh, Wiwi. Aku. Wah, apa ibu terserah ibu. Oh, aku kesel. Apa ada peratal formal? Baik, anakku renter ngomong karo kowe oke. Aku ra Gunung Jawa oke. Yo maaf bae mboi. Enggak apa-apa, aku juga maaf itu mama ndak bisa lama di sini. Oke, ibu di sini. Kabeh. Pas teko ke Suriname. Iya. Itu falak ya pak ya, itu Mr. Hacktees pak. Nah ini di itu bu, makan apa bu? Burger King ibu ya? Yes, try. Kentang enak bu ya. Ibu orang makan nasi bisa bu ya? Makan kentang aja tuh bu? Iya. Orang Indonesia susah bu, makan nasi. Indonesia bukannya nasi. Nasi, iya. Begini ya, burger ya, burger kentang ya pak ya? Ya. Ya. Ini enggak usah anu nasi. Nah. Oke deh, Pak. It's my clock, Pak ya. Iya. Dan come ya. Ika itu. Oke. Okay. Ya. Tinggal di sini nih. Ini hanya orang-orang kaya yang punya rumah ini nih. Lagi berhenti nih. Lagi berhenti nih. Recommendation. Iya. Minimal 1 million euro ya, Bu ya. Off nih. Salah, Kanit ya. Nih namanya Osterbeek nih. Tapi Indonesia miliuner almal tuh. Oh, Indonesia hand krisis pak. Alma miliuner ya. Omdat 1 million here is Alemar. Tak ero pak. Das bapak ok miliuner itu. In Indonesia pak. Iyo. Ini namanya Hartenstein, dia dibangun. Ya, ini lapangannya. Datang aja lu. Iya. Mama. Nou, Betty, dat viel niet mee, maar er zijn ook zoveel acties. Ik word er zelf ook een beetje gek van. Connie, even wachten. Wat ik bij Monty en zeg, hoor, ik moet nog even de aanbieding. Dames en heren, speciale aanbieding. Bij aankoop van twee vestje bakkense zuiderpoortjes en beuzie maak de plek te gaan. Nu rame, nee, bo. Kijk maar, bo. Di cafe here. Ya. Rame ini. Here you here bring me. Iya. Aduh. Saya kan kit. Ya, saya kit kok ya, Bert. Iya.
Bapak kesini aku warga. Kayak helak melo pun marhir warga ya pak ya. Iku hotel itu problem pak. Korap. Stasi is alema for student, tuh pak. Student ini bil terberak. Nitmer. Dan bapak nitmer hirkom apa ya? Nee, warna ini so. Ya, ya, niman tuh pak hir. Niman. Ya. En asli Andre Kasera ikut nit. Iya. Stasiara. Ik weet die mensen ook niet, dus waarom? Ja. 4,5 cent stotje al meer. Is echt niet goed. 22 euro boodschap is minus stotje. 20 euro'tjes mevrouw. Nou zeg, dat is ook mooi. Dat kan toch niet? Ja. Eerst 3 lege flessen vol. En vervolgens gooi je er eentje stuk. En dan word je dat gewoon af tot 20 euro. Dan ja, maar ik hou van rande bedragen, kan niet. Ik zou de bedrijfscijfer erin bijhalen. Natuurlijk. Bapak van hier hoeft niet met TomTom hebben, ja? Hoeft niet, hoor, wat is nog even een aanbieding? Je bent er wel druk mee, zeg. Ja, daar video opnemen pak, door gaan pak tot arrive ya beter pak nog een beetje ja nog 5 minuten dat ik je ken en dat je bij me bent dat we samen zijn dat je mij nog steeds herkent wat kan er mij kijk, Anna ja, hier binnen. Kijk maar, hier zo. Een kleine huisje, maar duur. Ja. Hier is voor rijk mensen. Papa die ook huis is duur ya, voor papa die. Nee. Ya, ini aku kalau naik bus kan nunggu sini. Ya, rijk mensen. Papa die ook rijk. Nee. Ya. Nee. Maar rijk mensen nu is hoofdpijn. Nee, hoofdpijn, pak. Ini turunnya di sini aku. Iya. Ini dia. The red, golden pillow. Red, ya, sip. Mana sulit? Oke. Bijna. Golden Tulip. Tel ke sini nih, ke sana tuh. Nah. Ini hotel ini juga bingung, Bu. Geen stasiun Indonesia, dat betekent net niet meer goedkoop betalen, toch, Bu? Ja. Met Nederlandse stagiair. Ja. Mooi voor hun. Ja, ja, ja. Ja, laat maar. Kijk, de koe is nu is buiten, Pak, ja? Ja. Beter, hoor. Zo. Oh. Ini dia, koe, itu apa? Sapinya udah di luar, tuh. Sapi Holland, wow. Oh, kayak gitu. Video-video. Nih, video, tuh. Iya, sampai. Terus sudah keluar apa, Andre? Sapinya tuh half year bu, binan tuh bu, net button, harus na button. Hier, mel, iya. Sampai tuh kita, yes. Aduh, oke. Dodi, ya. Wih, itu tuh. Mas kerasan gini, mulai. Dodi pengen mulai ya? Pengen mulai, Dodi. Kalau aku yang enggak pengen. Iya, aku enggak pengen, Bu.
Di sini duitnya enak, Bu. Nah, ada, Bu, ada. Nih, ini karavannya. Wis, yuk. Sapinya enggak ada keluar. Ya, kita udah mau pindahan ini. Ya, udah mau pindahan. Ini udah bawa rice cooker apa ini udah dibawa ke Pak Pardi semuanya. Nah, ini sapi nih, yang ngelatin aja nih. Eh. Enak deh udah main keluar deh kamu ya. Susunya gede banget tuh. Nih sana tuh. Sapinya banyak banget tuh. Enak deh bebas deh pada keluar dia. Duh, di jalannya lama banget. Happy bundle. Ya. Mau pulang kita deh. Pulang besok. Ini tuh lagi dodit. Bos, sibuk bos. Golden telepon orang kayak apa boy car gue? Nih barangnya dodit. Ya pak, ini cuma ini permen. Di berantakan. Parfum udah. Nih sampahnya ini kamarku nih tuh. Waduh. Lagi mau pindahan ini tuh. Woods apa ini? Wow, ada playboy. Ya ya, tersiap-siap dulu aja. Nih ibu kasihan tidur ibu, ibu ketiduran. Wes ini bisnis card. Lihat aja tuh alamatnya ada tiga tuh teman-teman. Bisnis cardnya. Ibu. Wes jelek-jelek orang. Nda tuh. Oh, jelek-jelek ini uang Belanda tuh, Pak. Bukan jelek tuh, Bapak. Pas. Eh, enggak mau. Kirim selamat dari Parjo. Iya, heeh. Iya, enggak paham. Ini masuk liputan 6 nih, Bu. Kalah. Ya, Mei. Aku sekarang mulai. Nah. Kirim selamat dari Parjo. Heeh. Oke. Cari pronos pie. Pak Suarjo kapan berenang? Kentenan. Kentenan. Kalau Suarjo. Tek lagi buatnya. Orang ngajar aja. Eh tapi suaranya mantep. Mantep Pak. Iya Pak. Iya oke. It's good. Ya Dot. Ika ya. Ya. Ya kok pulang Pak? Ya pulang. Baru saya mandi. Oh. Ibu Torita di anak-anak di sana. Oh mama, iya Pak. Tunggu. Iya. Iku ibu. Aku tak nak toilet, duit. Oh iya, monggo ibu, monggo. Ya Pak. Pak kenapa ini ya? Kok ini ceklek-ceklek? Ini kenapa ini Pak? Problem Pak ya ini. Iki, aduh, elektronik ya Pak. Elektronik ya. Iya Pak. Kaput tuh. Banyak ini nih bayarnya deh. Waduh. Beli baru Pak. Eh, forget. Hah, perkit. Oh, nih, klop file, Pak. Gerak buka dewe ya. Iya. Oke, Bapak. Terima kasih loh, Pak. Iya. Selama ini, Pak. Nang skipol hulat, Pak, Bapak. Antep pukul berak-berak. Kita berangkat. Kita di telepon. Asik ke Vertrek. Ikbel loh, Bapak ya. Iya toh? Iya. Ya, oke, Pak. Wih, ini moy auto kayak maru. Ford Focus ya, ikhe keren nih. Kalau panas sudah nalinga. Gunung apa itu? Oh, itu dia. Nih, gua pernah bawa ini mobil. Jadi apa? Ini mobil gua dulu sebelumnya. Iya. Yes. Aduh, Bapak, kita syuting terakhir nih, Pak. Iya, oke ya. Oke, Pak. Hati-hati Pak. Anu sayang Bali nang Indonesia. Iya Pak, aduh. Utune Bali iki kabel loro. Heeh. Amengke Amel ya. Iya Pak. Terus di Skipol ya. Iya Pak. Nang Skipol Pak kita ketemu lagi Pak ya. Ketemu lagi ya. Nggih. Ntar di Skipol banyak semua stasiun Pak. Iya. Truk ya. Oke Dan. Ya, wis. Bos, dadah juga Bos. Ah, belum. Belum pulang. Belum pulang Bos ya. Ya. Kerungu Pak, kerungu. dalam Pak. Gua syuting terakhir Bos nih Bos. Ibu mana? Lagi pipis. Hei. Terus. Ya. Wis men opo di. Masa Pak? Oke, buka Bos. Iya, Ibu dari kamar mandi selesai.
Eh, Tot, belajar nyanyi yang tenang, Suriname. Suriname tuh. Ibu, terima kasih Ibu. Ya, Tot Mandak. Oke. Okay. Ya, tiba ya. Ya, oke. Okay. Ini on the order in Holland. Dah. Mbak, kerucut suara Tante Yete ya. Ya, oke. Okay. Lagu setting dulu terakhir. Papa dia sudah meninggalkan kita. Dah, yuk. Oh, ini mau ikut juga dia. Jangan. Yalah, bos. Dah. Nah, bos, janji ketemu enggak, bos? Katanya, bos. Dovan ya, bos? Yep. Wih, ini teman gue nih. Bos, kalau gue ada pernah salah, sorry ya, bos ya. Iya, enggak mau kemana. Enggak masalahnya, bos. Ini kalau ada salah-salah kata, bos. Lo rambut gondrong, bos. Gue cukur apa, bos ya? Udah nanggung lo. Kemarin gue presial ya. Apa? Sama siapa? Sama si Yuri gitu. Nah, ngomong gimana? Ngomong gini-gini lu, gini-gini lah. Masih kan selalu lu lah ngomong. Emang ngomongnya gimana dia, bos? Baik kan tapi kan? Ya baik, tapi dia ngomong gini-gini-gini. Pokoknya nyeramahin gitu ya. Nah, penting apa gue? Terus hasil presialnya mana, bos? Enggak lah, gak dikasih gue lah buat timex gitu. Oh, kok gue gak dia presial, bos? Tindakan. Oh, tindakan yang presial gue? Bumat lah, gue juga belum datang, bos. Wis, masak apa tuh, bos? Enggak usah, bos, goreng aja, bos, gue enggak, tapi. Wih, lihat nih, teman-teman, ayamnya, man. Ini namanya ayam, man. Ayam, man, gede banget, man. Gede banget itu, man. Wah, man, ini lu pabonan ini, man. Masak aja, ya. Beres, man. Gue ada keju, bos. Ikannya tuh makan tuh. Iya, sayang makan, bos. Habisin aja, yuk. Ya. Ini kadonya buat Andri dari Tineke. Dapat jam tangan mereknya Memphis. Memphis. Ya, sip. Itu ke toilet. Kalau mau Memphis ke toilet deh. Pipis. Itu berarti gue dapet 2 ya. Dapet 2. Nih, Lucardi nih ya. Mm-mm. Ini kenapa Lucardi? Karena yang tadi dapetnya Pak Pardi maksudnya. Iya. Yang ini jadinya Lucardi. Nah, padahal mestinya gue Cardi ya. Coba yang coba. Duh, itu ya ini lagi telepon nih Ibu nih. Waduh, ini Ibu nih. Asna ini. Nih, apalagi Mel? Apalagi nih Mel? Apalagi nih Mel? Wah, ini sampai nih Mel. Itu jatuh Mel. Nih, dapat medali. Medali gue, bos. Tuh, apa nih tulisannya tuh? Hut Kedan Yochi. Waduh, nama gue bukan Yochi sayangnya. Yongeci. Yongeci ya. Medali emas ini. Medali emas ya, bos. Bos, lo dapat apa, Mel? Mel, kasih tahu dong, Mel, lo dapat apa, Mel? Gua dapat permen drop. Drop, terus? Terus sama dapat parfum Bulgari. Wow, mahal itu, Mel. Iya, dong, terus, pastinya, bos. Apalagi, Mel? Apalagi, Mel? Udah itu doang, bos. Wis, kalau isi dodit, dot, apa, bos? Dapat apa, bos? Hugo doang. Hugo, bos, sama terus? Permen drop. Wah, enggak, udah pantas dapat bos, ya enggak? Hugo bos, ya enggak? Nah, Asna, dapat apa Asna? Nih, dapat apa lu? Dapat parfum. Parfum apa? Casio. Burberry. Waffle. Oh, jadi paling enggak kesimpulannya adalah satu buah barang, satu buah makanan, betul ya? Yuk. Waduh. Barang lo dari itu, Mas? Hari hotel itu, jamnya, silakan. Ci Itat dapat apa Itat? Itat dapat jam tangan juga. Jam tangan juga ya? Hmm. Oh sama gitu. Sama dapat medali juga. Oh medali ya? Dia apa perunggu perak? Sama emas. Oh. Iya, padahal dia mestinya harapan. Lo tega lu. Jadi nggak apa-apa bos. Malah gue kira dia tadinya bukan medali emas bos, medali embak bos. Itu. Oke teman-teman. Enggak. Iya. Ntar abis kita kelar dari sini ketemu lagi ya. Iya. Jangan-jangan ini ya, jangan kabur ya. Andri itu apa namanya? Apa itu? Ntar mau ikut nggak ke hotel? Kemana? Ayo. Kota. Ngapain? Main-main aja. Yuk, kebetulan gue mau nyuci nih. Ada yang mau nyuci? Ikut. Oke, nggak masalah. Besok udah libur kan? Iya dong. Iya. Lusa kerja yang ini nih. Ini kerja nggak nih? Besok kerja dia. Oh iya. On by. On by itu. Oke lah ya. Duh. Ya, ini karavan sudah dibersihkan ya. Ini kasur yang aku dulu tempatin udah mulai kosong ini ceritanya. Nih, tuh barang yang tadi koper sebagian udah dimasukin. Aku tinggal laptop satu sama tas ini hand carry. Ini celana kayaknya bakal dipakai semalam doang, mesti dibuang. Terus ini juga kayaknya cuma sekali dipakai doang yang ini nih, kayak gini-gini lah. Ya, ini jaket Pak Pardi tapi dikasih gua kayaknya ini lebih aman karena gua pakai di Indonesia nggak terlalu panas gitu loh. Ya, Bos. Yuk, Bos.
ya, ini sarung juga udah kosong ya. Nah ini si bos lagi lihat nih di kamar aja pakai topi deh. Wih, lihat nih sampah juga sampah. Udah mulai clear. Nah ini bingkai foto tapi sayangnya nggak ada ini. Nah, bos. Wis, gondrong di sini bos. Yes nih, ini yang kasurnya si bos. Udah jadi tempat makan lagi nih. Nih kenapa jatuh begini dia? Nah tuh, jadi kursi kan, kursi. Nih kacanya, nih kursi lagi tuh. Udah kayak rumah baru lah ini. Oke, nah. Nih karavan yang terakhir udah dibersihin ya, udah pada canggih semuanya, udah rapi. Ini sebagian ada yang belum dibungkus nih, ada mie kelas buat di hotel nanti. Ini gitar mau dibawa sama si bos. Nah ini juga ini kamu sholat ya. Wis. Nyokap lu nanya kalau lu manggil gua bos tuh memang namanya siapa gitu. Iya apa, nanya lah manggil lu bos gitu bos. Nih mah, lihat nih, mama. Ini yang namanya si bos nih, mah. Ayo tante. Wih. Tante Budinda, bos. Wis, calon ya, bos. Wis, amin. Oke, okay, bos. Sampai jumpa ya, bos. Sampai jumpa. Wih. Iya. Because you always spend all the money, you can save it in here. Ini my bos. Thank you, bos. Yeah. Thank you. Yes. Terus ini ya. Tuh ya. We have an photo tuh, bos. Yeah. Oh, ya, ik heb een foto maken met Uri. Ja. Tot ziens, mijn vriend. Wie? Ik? Jou? Ja. Ik wist niet, ik vriend had. Ja. Ja, oké. Yes. Simone, tot ziens, ja. Tot ziens. Oké, dank je. Goeie vlucht. Ja, dank je wel. Ja. Basuki, dat zie je. Was. Banyak ya. Halo. Udah terakhir nih, last. Yes. Sip. Oh nangis ya, haul lah, haul lah. Nih haul lah ya. Nih haul lah, ngeces. Nih haul lah, banyak begitu. Nih haul lah, pengen pagi-pagi. Nyari. Nyari dalam kayaknya. Dari. Dah. Lo kapan balik Indonesia, Ri? Kapan balik? Mudah-mudahan tahun ini ya. Tahun ini ya. Kontak gue, Ri. Iya. Insyaallah. Yuk, dimensi is fun. Winter swing. Ya. And Wageningen. Okay. Ya. Leuk, Leuk ya. Ya. And this is onze collega internasional ya. You come out Poland. Ya. Ya. Here is Turkije ya. Yes, Netherlands. Turkije ya. Sri Lanka. Hi. Here is Sri Lanka. Here is Sri Lanka. Sri Lanka. Grammar. So, can you tell something in Sri Lanka language? So. So yeah, Sri Lanka. Yes. It's in Yotal. It's in Yotal, yeah. So international college here. Yeah, okay, Nandri. Nandri. Foto foto. Yeah, we will miss you. Okay. This is Yotal. We will miss you. We will miss you. Yo. I will miss you. Even Zoom, eh? Yeah. Merhaba. Kwaliteit, joh. Kwaliteit, ja. Huh? Merhaba. Merhaba. Oh, hallo. Hallo, and you? In Poland. Do widzenia i dobrej podróży. Waru, what betekent that? Goeie reis. Goeie reis, ja, dankjewel. Tot ziens. Yes, tot ziens. Mel? Lihat, Mel. Dadah, Mel, ya. Win. Tot ziens, Win. Pulang. Kita di bis nih. Ini teman-teman semua nih, bos-bosnya. Ada pacarnya itu. Sandra. Ini bos gua. Nah, ini botak. Si itu. Andre. Muhammad Andre. Nah, ini juga nih Layla nih. Aduh, sedih gua. Tapi enggak sedih-sedih banget sih. Main aja lah. Ini hotel yang dulu. Ini tuh.
Sudah pulang kita. Sudah pulang kita. Pulang dulu ya. Pamit, semoga sukses di masa akan datang. Jangan pernah takut, oke? Okay? Oh, Peter. Hei. Hei. Banyakan sih. Wes, ini mau juga nih. Yuk. Udah sampai ya? Iya, pulang. Pulang. Oke. Okay. Yuk, pesawatnya mana pesawatnya nih? Ke Tepi Suik sana. Ya, pasang di satu. Kok sopan. Skipol. Pulang. Tapi enggak tahu balik lagi kayaknya. Ikut. Benar pulang. Oke. That's it. Is that Hey, itu vakansi goblok. Oh iya, Peter. Aduh. Ya paling. Oh, yo. Makasih betal, Mak Welmi. Ya. Klok dong. Ya, toh, Pak. Ya. Selamat jalan. Selamat jalan ya, terima kasih Bapak. Bali dari Indonesia aku. Mana? Aha. Selamat jalan, selamat tinggal. Ya. 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 Baik, Pak. Lagi. Ini lagi. Bapak Ibu nganter saya di bandara. Nanti kita gantian kalau Bapak Ibu ke Jakarta. Iya. Kita yang nganter Bapak Ibu. Iya. Ya. Kita tunggu Bapak Ibu November. Ya. Ya, November tuh Pak. Oke, kirim selamat ya. Iya Pak. Bapak jangan, itu Pak Suarjo, Ibu Suarjo. Ya. Ini Giana lagi tidur tuh kasihan loh Bu. Ya. Kasihan Pak. Kasihan Bapak Suarjo, Ibu Suarjo. Iya. Karo kabeh pemerintah kuno. Iya. Ya. Pakde. Krucis Pakde. Ini dia. Yo Windy. Sampai jumpa lagi Windy. Ini Amel. Alhamdulillah. Sukses Mel ya? Sukses! Yes! Tutsi. Ini Chef. Not feeling well. Hey, no, man. 10 euros. Mr. Jeffrey. Mr. Jeffrey, huh? Dari Belanda. Dari Belanda. Perut kendut, huh? Perut kendut. Perut kendut, ya, man. Mana perutnya, perut? Wuss, jumbo, my friend. Iya, Pak, ya. Bapak. Ini kan, tuh, huh? Nee. Nee. Waarom nih? Waarom niet? Waarom niet? Ja. Morgen werken. Morgen werken, ja. Ja, ja de, doe maar bolos. Iemand moet het hotel runnen. Ja, ja. Zijn ja, jullie allemaal weg? Moeten wij twee keer zo hard werken? Is goed, is goed. Je gaat wel missen, hè? Ja. Ja. Ik ben al gewend een jaartje. Ja. Ben je de, antar je kerjanya ini nih? Juggle sandwich bar, juggle. Tante itu apa jadi apa tante? Supervisor ya? Supervisor ya ibu? Iya toh. Tante, kirim salam buat orang Indonesia tante. Ya, kirim salam tante. Kan Indonesia sebenarnya. Ya, kan Jawa. Jawa? Iya, iya. Aduh. Oh ya, Pak Suwajo, lali aku Juliet. Juliet, oke. Kapan Brene Nolan? Waduh, next year ya. Next year ya. Next year, amin ya. Nanti next year sama ibu ya. Iya. Iya, iya, iya. Juliet bayar ya. Juliet bayar. Oh. Ini tantenya Ray ke. Skipol. Nah, ini departure nih. Skipol. 60 orang. 60 personen total tante. 60. Stagiair, allemaal weg. Stagiair, allemaal weg. Yeah, allemaal weg. Eentje niet blijven. Nee. Politie, ja. Nee, politie, ja, politie, hoor. Maar niet zeggen, hè. Bali, kerja sentrangnya teko mene. Bali. Eh, tante. Kerja apa ya, tante?
Ini pesawat yang kayak gitu tuh. Nih, 747 seri 400 Malaysia. Tuh. Tiger Airways. Nah, ini pesawat ya.